Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to our channel. I hope you are a good and doing well. So guys, आ चुके हैं वापस एक और interesting video के साथ. This video title is Bahrain vs Jakarta. Wow, Mana Transport Public in Young. So guys, Brazil vs Jakarta, very big competition on transport. Without further delay, let's get started. Berlin versus Jakarta. Assalamualaikum, positive people. Assalamualaikum. Assalamualaikum, positive people. 25 tahun, Berlin menjadi sister city-nya Jakarta. Berlin yang merupakan ibu kota bagi negara maju Jerman memang sudah mumpuni dalam transportasi publik. Ragam moda transportasi mulai dari S-Bahn seperti KRL, U-Bahn, kereta bawah tanah, dan layang-layaknya MRT, bus hingga tram tersedia di kota ini. Semuanya menjangkau seluruh kota Berlin. Terminal benar ya, oke. Lalu Jakarta yang saat ini masih menyandang status ibu kota Indonesia yang masih merupakan negara berkembang juga rupanya mau kalah. Ragam moda transportasi di sini pun disediakan, mulai dari angkot, bus Transjakarta, LRT, MRT, hingga commuter line atau KRL. Kalau kedua transportasi publik di dua kota ini diversuskan, kira-kira lebih enak transportasi mana antara Berlin atau Jakarta untuk pelayanan bagi wisatawan yang berkunjung? Kenapa wisatawan? Karena Aksa Nation tidak tinggal lama di Berlin, jadi merasakan transportasi publik di Berlin layaknya wisatawan, bukan warga lokal. Langsung aja, jangan lupa di subscribe. Subscribe must only. Our channel, my channel. Pertama dari segi jangkauannya. Moda transportasi di Berlin yang banyak tentu memudahkan bagi wisatawan yang berkunjung untuk dapat menggunakan transportasi publik guna berkeliling kota. Mulai dari bus kota, tram, kereta bawah tanah, hingga kereta yang menjangkau antar kota tersedia. Hanya saja untuk transportasi berbasis rel memang agak susah menjangkaunya karena memang kereta memiliki jalur khusus. Namun semuanya datang teratur tepat waktu. Nah, kalau ingin yang mudah dijangkau, bus kota tentu bisa menjadi pilihannya. Biasanya bus kota memang dapat menyusuri seluruh jalanan. Jakarta yang juga memiliki transportasi publik yang banyak tentu juga tak kalah dengan Berlin. Kalau dari segi jangkauannya tentu Jakarta akan sama saja kurang lebih dengan Berlin. Transportasi berbasis rel seperti KRL, MRT, dan LRT memang masih harus perlu tenaga lebih untuk menjangkaunya. Sedangkan untuk transportasi bus tentu ini sangat mudah dijangkau dan dekat. Ditambah yang di perkampungan dapat dibantu dengan angkot gratis mikrotrans. Jam operasionalnya tentu sama saja, maksimal hingga jam 12 malam di situasi normal. Kedua dari segi sistem pembayarannya. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Berlin, Berlin baru saja menerapkan aturan tarif baru transportasi. Bagi wisatawan cukup membayar 9 euro atau sekitar 140 ribu rupiah untuk mendapatkan tiket selama kurang lebih 1-3 bulan untuk menaiki semua moda transportasi kota Berlin. Di sini penumpang tidak perlu melakukan tap in ataupun tap out, langsung masuk kereta atau bus saja. Tapi yang perlu diingat adalah kartu tersebut harus diberi nama sesuai dengan nama paspor, dan jika sewaktu-waktu ada pengecekan oleh petugas, jika kedapatan tidak memiliki kartu tersebut, maka akan dikenakan denda sekitar 60 euro atau sekitar 950 ribu rupiah. Untuk mendapatkan kartu tersebut, bisa dibeli di mesin yang telah disediakan. Biasanya tersedia di halte bus, tapi tidak semuanya halte ada ya, kebanyakan di stasiun S-Bahn atau U-Bahn. Kalau di tram ada mesinnya di dalam kereta. Kita pun bisa membayarnya dengan kartu Visa atau Mastercard. Oh iya, karena di sini tidak ada petugas yang berjaga, maka kita dituntut untuk mandiri atau tanya orang dan Google Maps untuk rute-rute tujuan.
Nah, soal sistem pembayarannya, sepertinya Jakarta sedikit lebih memudahkan para wisatawan yang berkunjung. Cukup membeli satu kartu seharga Rp30.000 dengan saldo Rp20.000, bisa langsung top up juga. Kita sudah bisa akses semua moda transportasi di Jakarta. Untuk kartu Jaklingko, wisatawan akan sangat mudah mendapatkannya di halte-halte Transjakarta atau bisa menggunakan kartu one trip atau multi trip di stasiun-stasiun komuter lain atau MRT jika belum memiliki kartu. Di Jakarta tidak ada sistem denda bagi penumpang yang tidak memiliki kartu transportasi. Hanya saja memang karena di Jakarta masih pakai sistem gate, jadi penumpang yang tidak membayar pakai kartu tidak akan bisa masuk untuk naik bus atau kereta. Tarif transportasi di Jakarta tentu murah dan setiap stasiun atau halte di Jakarta ada petugasnya. Tentu sangat membantu wisatawan yang ingin tanya jalur atau membeli kartu. Enter. Great, yaar, great, wonderful. Very, very development. Ketiga, integrasi dan ramah disabilitas. Sebagai negara maju, tentu ibu kota Berlin sudah menerapkan sistem integrasi. Penumpang akan sangat mudah berpindah antar moda transportasi, utamanya di stasiun-stasiun besar dan menjadi titik orang berpindah. Penataan integrasinya pun sangat rapi dan baik. Soal akses disabilitas, tentu di sini sangat diperhatikan. Disabilitas pengguna kursi roda dapat mandiri keluar masuk kereta loh sendiri. Selain itu, akses bagi pengguna sepeda dan sekolah bayi juga disediakan space khusus di bus atau kereta. Jakarta yang terus berbenah untuk menjadi kota global tentu sangat gencar menerapkan integrasi sejak tahun 2019 yang lalu. Jakarta menerapkan sistem TOD atau Transit Oriented Development di beberapa stasiun yang menjadi titik bertemunya moda-moda transportasi. Kalau untuk akses disabilitas di transportasi publik di Jakarta memang masih terus berbenah untuk memberikan pelayanan optimal. Kalau di kereta MRT, LRT, dan KRL mungkin sudah lebih baik. Namun jika di Transjakarta, disabilitas memang perlu tenaga lebih, khususnya bagi halte yang memiliki JPO. Menurut Aksanation, untuk akses disabilitas memang masih ada PR ya di Jakarta. Nice, yaar, awesome place, very, very interesting. Keempat, dari sisi kebersihan. Sepertinya soal kebersihan masih menjadi PR nih bagi transportasi publik di Berlin atau Jerman pada umumnya. Dimana di dalam kereta hingga bis kota terkadang masih ditemui sampah, utamanya sampah minuman bekas kopi atau tumpahan air kopi. Bahkan kita akan kerap melihat vandalisme di dalam bus, kereta hingga di dinding kereta. Oh ya, tidak ada aturan dilarang makan dan minum nih di dalam kereta atau di dalam bis. Di stasiun Berlin tidak semuanya menyediakan toilet ya. Jadi agak susah nih jika ingin mencari toilet publik. Kalaupun ada, per orang akan dikenakan biaya 1 euro atau sekitar 15 ribu rupiah. Ataupun ada yang gratis biasanya berada di luar stasiun. Very ghostly. Nah, soal kebersihan di dalam transportasi publik, sepertinya Jakarta harus bangga deh. Aturan tidak boleh makan dan minum di seluruh moda transportasi publik tentu membuat kebersihannya terjaga. Selain itu, Jakarta juga tidak ada bus atau kereta yang kena aksi jahil vandalisme. Keren kan? Soal toilet, sepertinya kita lebih beruntung banget nih. Di setiap stasiun, pasti sudah ada toiletnya dan gratis loh. Stasiun ini aku kata toilet itu karena miliki yang free untuk sepi. Nah, itu tadi Positive People, sedikit cerita dari Aksanation. Gimana? Masih insecure dengan kota kita sendiri? Pikir-pikir lagi deh. Mohon maaf jika ada salah data dan kata. Boleh ditambahkan di kolom komentar. Setelah melihat video perbandingan Jakarta versus Berlin dalam hal transportasi publik, kira-kira layakkah Jakarta disebut sebagai kota global? Menurut Positive People gimana? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe karena dunia harus tahu baiknya kita. Jee guys, video will very interesting, very amazing and very beautiful, very very big competition Jakarta and Berlin. Too much. देखा जाए तो guys, दोनों ही country की buses कमाल, mind blowing, देखकर मजा आ गया, खुश हो गया दिल.
ऐसी बसें नीट एंड क्लीन, और जिससे सबसे बड़ी बात यार ऑनलाइन सिस्टम किया हुआ, आपको टिकट लेने से वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है किसी को, जाएं आपके मोबाइल में ऐप होगी वहाँ से स्कैन करें आप सीधा अंदर। तो गाइज आई एम वेरी हैप्पी, दिस वीडियो वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, किस किस ने इस जगह का विजिट किया है या इन बसों में ट्रैवल किया हुआ है वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।